Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak kita bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN kelas 9 Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat Baiklah, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan bacaan Bismillah Anak-anak, materi kita hari ini tentang permasalahan dan akibat yang muncul dari keberagaman masyarakat Indonesia. Dengarkan penjelasan saya selanjutnya. Pengertian masalah sosial. menurut Suryono Sukanto masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial anak-anak jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada dalam masyarakat akan dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial, seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Nah, dalam masyarakat sering terjadi bentrokan-bentrokan, itu biasanya disebabkan oleh ada. Konflik dalam masyarakat tersebut yang tidak bisa diselesaikan secara damai. Faktor penyebab masalah sosial ada beberapa faktor. Penyebab dari masalah sosial yang pertama antara lain faktor ekonomi, faktor budaya. Faktor biologis dan faktor psikologis. Kan kita bahas satu persatu permasalahan tersebut. Yang pertama adalah faktor ekonomi, misalnya pengangguran dan kemiskinan. Faktor ekonomi merupakan faktor terbesar. Penyebab terjadinya masalah sosial, krisis global, antara lain PHK, dapat memicu tindak kriminal. Masalah tersebut didorong adanya ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, misalnya pengangguran anak. Jalanan dan lain-lain, kemudian faktor yang kedua adalah budaya, misalnya masalah kenakalan remaja dan seks bebas. Tentunya, anak-anak sudah sering melihat tayangan di televisi atau bahkan dalam gejala di masyarakat. Faktor budaya dipicu karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial. Akibat adanya proses perubahan sosial dan pola masyarakat yang heterogen dan multikultural, kebudayaan semakin berkembang pada masyarakat akan mempunyai peran yang dapat memicu timbulnya masalah sosial. Nah, selanjutnya adalah faktor biologis, misalnya masalah kekurangan gizi dan penyakit menular. Kurang gizi juga merupakan masalah sosial yang disebabkan oleh faktor dari kurangnya makanan. Atau asupan gizi dari masyarakat. Kemudian, kalau penyakit menular ini dapat menimbulkan masalah sosial jika penyakit tersebut sudah menyebar di suatu wilayah. Selanjutnya adalah faktor psikologis, misalnya masalah. Kontrol terhadap emosi, faktor ini berhubungan dengan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial yang ada, seperti aliran sesat dan pemahaman lainnya yang menyimpang dari ajaran agama dimana jika diamati secara detail sangat tidak masuk akal. Masalah sosial yang satu ini tidak mudah untuk menanganinya. Menyangkut soal keyakinan sehingga butuh penanganan secara berkesinambungan dengan pendekatan-pendekatan yang bijak. Macam-macam masalah sosial dalam masyarakat Indonesia. Ada empat macam masalah sosial dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah masalah kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial, dan ketidakadilan. Kita bahas yang pertama dulu tentang kemiskinan. Anak-anak sudah tahu kan orang-orang yang miskin? Nah, kemiskinan ini merupakan suatu kondisi ketika individu atau kelompok gak sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan sulit mengakses pelayanan yang dibutuhkan. Kemiskinan ada tiga macam, yaitu kemiskinan natural, kultural, dan struktural. Nah, yang pertama adalah kemiskinan natural. Kemiskinan ini disebabkan oleh faktor-faktor yang alami. Misalnya, karena individu tersebut cacat atau sakit. Sehingga ia kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya, dan termasuk kategori sangat miskin. Yang kedua adalah kemiskinan kultural. Jenis kemiskinan ini sangat berbahaya. Kemiskinan kultural ini disebabkan karena... Individu tersebut sudah merasa cukup enak hidupnya, jadi dia males-malesan dan gak disiplin. Tidak ada usaha untuk membuat hidupnya jadi lebih baik. Dari sinilah seseorang bisa mengalami kemiskinan. Kemiskinan yang ketiga adalah kemiskinan struktural di mana individu atau suatu kelompok bisa jadi miskin karena sesuatu yang dibuat oleh manusia. Misalkan kebijakan yang tidak adil. Kemudian distribusi barang-barang ataupun makanan yang tidak merata. Dan yang terakhir adalah Contoh dari kemiskinan struktural yang paling membahayakan adalah korupsi. Anak-anak kan sering melihat orang yang melakukan korupsi kemudian menjadi miskin karena perbuatannya sendiri di mana dia itu ditangkap dalam kasus korupsi yang dia perbuat. Masalah sosial yang kedua adalah kriminalitas. Kriminalitas biasanya identik dengan pencopetan, pembunuhan, atau penggunaan narkoba yang dilakukan oleh masyarakat. Kemiskinan, eh, maksud saya, kriminalitas ini biasa dilakukan oleh masyarakat menengah sampai ke bawah. Tapi jangan salah, ya, kriminalitas juga dilakukan oleh masyarakat menengah ke atas, loh. Contohnya adalah korupsi yang menyalahgunakan kekuasaan dan uang rakyat untuk kepentingan pribadi. Nah, ini kelas atas. Sehingga membuat kelompok lain jadi kesulitan. Nah, biasanya kriminalitas ini yang dilakukan oleh kelompok atas sering disebut white collar crime. Kemudian kita lanjutkan dengan masalah sosial yang ketiga, yaitu kesenjangan sosial. Merupakan salah satu akibat dari adanya stratifikasi sosial yang membeda-bedakan tingkat dalam masyarakat. Kesenjangan sosial dalam hal ini adalah. Masyarakat kelas atas biasanya lebih mudah mendapatkan segala sesuatu, sedangkan kelas bawah kesulitan mendapatkan akses pelayanan maupun memenuhi kebutuhan hidupnya, jadi akan menimbulkan kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ini, kalau anak-anak lihat, itu adalah. Yang paling nyata biasanya dibedakan oleh orang kaya dan orang miskin. Kemudian, yang kita lanjutkan adalah masalah sosial yang keempat, yaitu ketidakadilan, yaitu suatu kondisi saat suatu kelompok atau individu diperlakukan berbeda, atau dipinggirkan, dikucilkan di masyarakat. Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, tentunya penegakan hukum yang tidak memihak telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27. Anak-anak bisa melihatnya di buku UUD. Setiap manusia berhak memperoleh keadilan baik itu dari masyarakat maupun dari negara. Seperti yang tercantum dalam Pancasila sila kelima. Ayo anak-anak, apa bunyi sila kelima dalam Pancasila? Ya, sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sangat jelas bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan tanpa kecuali. Tidak pandang bulu, entah itu pejabat, rakyat kecil, orang kaya, atau orang miskin, tujuan hukum adalah memberikan keadilan kepada setiap orang. Namun, dalam prakteknya, hal ini sudah tidak terjadi lagi di Indonesia. Hukum di Indonesia dinilai belum mampu memberikan keadilan kepada masyarakat yang tertindas. Justru, sebaliknya, hukum menjadi alat bagi pemegang kekuasaan untuk bertindak semena-mena. Anak-anak, sebagai bahan evaluasi dari materi yang saya sampaikan tadi, saya berikan tiga latihan. Soal pertama, jelaskan pengertian masalah sosial. Soal kedua, sebutkan faktor penyebab timbulnya masalah sosial. Soal ketiga, sebutkan dan jelaskan masalah-masalah sosial. Anak-anak, silahkan dikerjakan di buku tulis-tulis yang rapi, kemudian diberi nama. Selanjutnya, dikirim ke WA saya. Selamat mengerjakan, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.